Mas bro, ini pada sore hari ini kita akan panen pisang. Nah itu pisangnya ya, ini di belakang rumah. Nanti kita panen dua pohon ya, sama ini. Oke, kalau untuk yang ini langsung ditebang. Caranya seperti ini ya. Nah, dibacok saitik-itik. Nah, bacok saitik-itik kayak ngene iki ya, Mas Bro. Bar kuwi ditelungne, ditampani. Iya. Oke. Ini pisangnya apa mas namanya mas? Pisang kepok. Ternyata namanya pisang kepok, bukan pisang kapok loh ya, pisang kepok. Nah itu yang ini sudah matang ini ya, warnanya kuning, nggak tahu dimakan burung apa tidak ya. Ini juga ada yang kuning. Oke, kita lanjut yang sini ya. Ini pohonnya besar banget. Dan katanya di habisi oleh kelelawar. Ini cara untuk memanjatnya. Marune ketokan ta lho wi ben kowe tok. Wi ngarepmu lah tak tandure ngono to tenan. Ini Mas Bro tambangnya ya. Besar banget ini. Oke nanti. Bentengnya rusak yang kelihatan anak bapak itu. Ini ceritanya tidak boleh rambanan. Hmm.
Ya tambah. Ông cháu này Indonesia tanah air aku gak bahaya ta. Oh.
Gedangnya sing diselek nganti gosok kae. Gedangnya. Review. Go. Ya, ini bisa kalian lihat ya. Ini dimakan tupai atau bajing. Ini sampai bolong-bolong. Kayak piye maksudnya iki? Dimakan. Nanti gane iki ne. Udarane rada nang ngidul, sakene ngetok iki. Tak bedak ngidul. Liyen ngidul, tak tambang. Tambange gak sih. Itu dipotong ya. Ukuran kameramen iki sing inilah penampakan pisangnya Mas Bro ya. Nah, ini pisangnya.
Ini sepertinya lezat dan gizi. Enak. Mengerikan katanya Om Serdadu. Review posisi. Teman-teman, cukup di sini dulu. Oke teman-teman, cukup di sini dulu. Jangan lupa subscribe dan like dan share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.